Mantep gitu. Ya mas. Ya jelek-jelek aja lah. Karena potnya jelek. Nah. Oh ini pembuka juga. Karena potnya jelek. Karbunya PE apa nih? PE biasa, yang murahan aja. Ini GL kita rombak pakai starter. Adventure capek ngengkol-ngengkol terus ya kan. Sekop kita pakai ekspedisi. Lur. Sekopnya ekspedisi. Untuk sekop ekspedisi. Untuk pelek kita pakai Rossi Pro Series nih. Yang ring 1821. Untuk bannya kita pakai Terra Adventure. Mana ya? Oh ini. Kebalik lur ya. Nah, ini lur. Terra Adventure. Untuk spek mesinnya cuma naik setruk lur. Tapi asik lur. Speedometer pakai punya KLX lur. Hidup lur. Sayangnya kuningannya habis, jadi netralnya enggak hidup. Bisa kita bongkar. Oke. Jadi suaranya suara limitnya mirip-mirip anakan KTM lur. Bersih lur ya. Enggak ngasep. Besok rencananya mau kita pakai body KTM lur. Biar penampilannya lebih tinggi dikit. Hari hujan lur. Kapan-kapan kita review lur Mio 150. Kalau itu legenda, CC-nya jangan ditanya, 97. Ini anggota 1, ini anggota 2. Bawahnya dodos, hati-hati lur. Hujan-hujan asiknya belayar-belayar motor lur ya. Mio pak. Tuh, orang ngerti hujan. Oke lur. Lain waktu bakalan kita test ride hari hujan lur. Oke. Salam kuku ireng. Nah, kukunya ireng-ireng lur.